Habib Rizik disebut kabur dari rumah sakit, Nikita Mirzani bilang begini. Artis Nikita Mirzani turut mengomentari kabar Habib Rizik kabur dari rumah sakit Ummi di Bogor. Pemain film komik 8 ini mengunggah potret dirinya mengendarai motor gede atau moge di akunnya di Instagram. Dalam keterangan foto, ia menyinggung Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI itu yang dikabarkan kabur dari rumah sakit. Nyari Rizik yang kabur dari RS, nakal ya, kabur-kabur mulu, tulis Nikita Mirzani. Unggahan itu langsung menuai beragam komentar dari pengikut Nyai, sapaan Nikita Mirzani di Instagram. Ada yang tampak serius menanggapi unggahan Nikita Mirzani itu, namun tak sedikit yang turut tertawa dengan tingkah ibu tiga anak itu. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar meluruskan informasi yang menyebut bahwa Rizik siap kabur dari Rumah Sakit Ummi Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 28 November malam. Menurut Aziz, kabar tersebut tidak benar. Habib Rizik, kata Aziz, memang pulang ke rumah, bukan kabur. Informasi kabur itu tidak benar. Habib Rizik pulang karena memang sudah sehat, kata Aziz ketika dikonfirmasi GPNN.